Halo guys, balik lagi dengan aku Mercury Games. Dan video kali ini aku bakalan share add-on ya. Bagi kalian yang penasaran add-onnya apa, itu udah ada ya di thumbnail cuy. Tadi kalian simak aja videonya sampai selesai cuy. Jangan lupa like dan subscribe ya guys ya. Penjelasan ada di video, simak aja. And ya, yeah, let's go. Okay guys, jadi add-on kali ini sesuai lah dengan judulnya, kita bakalan cek dulu di pengaturan kita. Nah, ini adalah add-onnya guys, item info. Di sini ada pilihannya ya, ada vanilla style icon, terus ada Minecraft art iconnya gitu, terus ada yang biasa. Minecraft art mungkin yang ini sama guys ya. Yang ini sama. Cuma yang di sini tuh kayak Minecraft art cuy. Cuma aku nggak pernah main jadi nggak ngerti. Nah, jadi kita vanilla aja ya. Yang default gini guys. Oke, kalian bisa gabungin sama add-on atau tekstur-tekstur kalian, shader-shader kalian, bodo amat ya. Oke, bila sudah kita langsung aja ya guys ya, kita langsung coba di sini di atas ada item info cuy. Item infonya di sini ada detail name-nya. Ini ada beberapa logo ya guys ya. Sebenarnya ada di gameplay-nya guys nanti ya. Kalau di setiap itemnya ada kayak gini, logo-logo kayak gini guys. Ada bow, ada helmet, ada chest plate. Di situ ada durasi lagu juga ada, sama level kecerahan. Terus ada mob, apa ini, mob natural atau hostile atau apapun itu. Terus ada attack damage-nya, ini bisa nambah durability. Terus ada attack damage-nya bisa nambah juga guys kalau pakai subner cuy. Di sini ada show on food item ya. Di sini ada beberapa item cuy. Nah, bawah sendiri itu yang berbahaya mungkin ya. Icon yang berbahaya gitu. Terus di atasnya itu ada waktu guys, waktu untuk konsumsi makanannya cuy. Mungkin kayak gitu ya. Di atasnya lagi ada saturasi point. Ini aku nggak tahu nih ya. Saturasi point setelah konsumsi, mungkin waktunya atau apapun itu nggak tahu lah. Di atasnya itu ada beberapa ininya ya, poinnya. Mungkin beberapa nambah hunger poinnya cuy. Kita nah, kalau gitu kita langsung aja cek di gameplaynya ya. Apakah bagus atau enggak nih. So guys, aku sudah masuk ke dunianya. Jadi kita langsung aja cek ya guys di item-itemnya, beneran jadi atau tidak cuy. Oke, kita langsung aja coba cek ya. Di sini ada apa aja ya cuy ya. Oke, mungkin yang pertama kita cek dulu armornya cuy. Nah, siap armornya ini ada tuh, ada keterangannya ya guys, itu nambah 1,5 kalau diamond. Terus ada 1,5 juga nih sebelahnya, aku lupa ini apaan ya, aku nggak ngerti sih. Nah, di sini nambah 3 guys kalau apa ini, chest plate ya. Terus ini ada iron legging, ada 2,5 1,5, ini nambah ya guys ya, nambah beberapa ininya cuy, apa garisnya lah ibaratnya gitu cuy. Di sini ada kakinya juga. Nah, untuk pedang juga ada guys, nambah berapa gitu ya damage-nya, nambah 7, nambah 4 gitu guys, nambah 6. Ini yang atas ya, logonya yang atas sih guys. Nah, di sini ada lagi kapak coy, ada kapak. Terus di sini ada shovel juga guys, ada shovel. Mungkin itu hancurnya 1250 terus 32. Mungkin itu hancurnya ya guys ya, yang sebelahnya. Mungkin ya. Di sini ada crossbow juga guys, ada crossbow juga, ada bow, terus ada shield juga, shield. Panah juga enggak sih? Enggak guys, panah enggak guys. Kalau gitu coba cari yang lain nih. Oh, fitness tool juga bisa guys. Oh, cuma 64 doang ya.
100 search 200 lumayan gede guys. Kalau ini ada pancingan juga termasuk loh. Nah terus kita cek lagi di sini cuy, di sini. Nah kelebihan ini cuy, setiap apa ininya bukunya ada gambarnya cuy di situ. Nah ini yang paling buat Trident tuh kan ada tulisannya guys, ada gambar Tridentnya guys. Nah di sini ada apa di Sharpness nih, ini ada bisa buat pedang atau kapak guys tuh. Nah ini yang berguna di sini ya. Nah ini ada projectile juga buat seluruh armor guys gitu. Ini bagi kalian yang nggak ngerti soal buku bisa ngerti guys gara-gara ini cuy. Gila ya, ini membantu banget ya. Nah ini Curse of Binding guys, ini ngeselin sih Curse of Binding sama Curse of Vanishing guys. Ini paling ngeselin ya. Untung ada logonya guys, ini buat jaga-jaga kalian ya. Oke, terus kita cek lagi ya, di sini ada nggak ada yang lain ya. Aku ngerti lagi sih sumpil. Nah, di sini ada glowstone-nya, ini kecerahannya ya guys ya. Ada kecerahan glowstone-nya itu 15, itu paling mentok ya. Di sini ada redstone lamp juga paling mentok guys, sama lantern coy. Nah, yang lainnya gimana ya? Oh, kita coba cek di sini deh. Lenteranya ini berapa ya? Lenteranya 15 guys, mentok guys. Terus atasnya sendiri. Oh, kalau soul sama lantern beda guys. Soul lebih redup ya, jadi 10 ya. Terus kita lilin. Lilin bisa 3, bisa 6, bisa 9, bisa 12 coy. Wow, gitu ya ternyata ya. Dan di sini ada soul torch 10 guys, tapi kalau torch 14. Wih. Mendekati sama glowstone ya. Bagus bagus bagus. Kita coba cek yang lain nih guys ya. Apakah ada yang lain nih? Apakah ada yang lain nih? Kita coba cek lagi nih. End portal ada cahayanya guys. Tapi cuma satu ya. Baru tahu nih. Iya, baru tahu nih guys. Coba guys kita cari lagi. Nah di sini redstone torchnya 7 guys, lebih redup ya, lebih redup dari soul torch coy. Nah di sini ada firefox ada ininya juga guys, itu ada lambangnya juga, itu berarti itu lambang kembang api ya mungkin ya, aku nggak ngerti. Di situ ada small pole ya, gitulah guys ya, punya gitu cuy. Kita penasaran apa lagi nih. Little Star, coba ini. Beacon 15 guys. Beacon aja kecerahannya guys 15 guys. Gila ya. Tapi di sini sayangnya lava tidak ada cuy. Campfire 15, kalau soul campfire 10 coy. Kalau furnace 13 guys. Pantesan terang ya. Blast furnace 13. Spawn ancornya sampai 15 loh. Gokil. Ini brewing stand satu doang. Apakah? Enchantment table 7 guys. Gila ya. Kita coba cek lain ya. Siapa tuh ada gitu loh. Gue penasaran soalnya guys. Yang lain ada nggak ya? Oh ini Stormlight 15 guys. Tapi kalau ini, ada ininya guys nih. God Spawn X 10. Apakah Warden berapa guys? Kita cek. Warden 500 guys. Bayangin guys. SP-nya 500 anjir, pantesan susah banget ya. Tapi penasaran sama naga, kalian penasaran nggak sama naga guys? Wih, Enderman 40 nyawa coy, gila coy. Di sini ada gas juga, ada gas, terus ada treadpole, pokoknya itu ya guys ya, banyak banget di sini cuy. Ini ada just fruit, berapa durasinya, terus makannya nambah berapa, terus ini gak tahu ini 1,2 apa anda. Ada sponge terus ada skullnya aku. Skullnya ada cahayanya guys, 6 guys. Wow. Sini coral tidak ada cuy. Chest portage. Oke. Kita coba cek lain nih. Ini check out lantern 15 coy. Lumayan terang banget malahan. Amethyst ada guys, 4
2, 1, paling terang 5. Ya paling terang 5 coy. Di sini ada yang buat di rawa-rawa lah pokoknya itu. Itu 15 ya. Terang juga, guys. Terang juga nih, terang juga. Tapi wih, zombie 20 coy. Bayangin cuy. Ternyata lebih ini sih, lebih ngeri ya guys ya. Apalagi warden, warden ngeselin guys. Nih, warden. Oh, upgrading obsidian 10 guys. 10 ininya. Gokil coy. Ini magma cube-nya, kalau magma block cuma 3 doang ya. Kita lihat warden. Tuh artinya gitu cuy. Tapi kok nggak masuk ke dalam tanah ya? Biasanya kan masuk ke dalam tanah kan? Kok ini enggak ya? Apa emang kayak gini coy? Punya itu ya, di sini ada cahayanya juga guys kalau warden ya. Walaupun langsung dibunuh, sadis banget kau nih. Oke guys, jadi ya gitu doang ya guys ya, kalian bisa ekspor langsung add-on ini guys. Tentu saja add-on ini tidak perlu menggunakan experimental gameplay, kalian tidak perlu itu. Terus kalian bebas mau masukin ke dunianya atau dari suspek biasa cuy. Soalnya itu nggak ngaruh ya. Tentu saja di sini no behavior pack, jadi aman. Ini kayak tekstur biasa gitu add-onnya. So bagi kalian yang udah nonton, terima kasih, jangan lupa like dan subscribe ya guys ya. And yeah, see you next video guys. Bye bye. Bye bye.